teman-teman, ini udah selesai kupasnya, ini mau aku potong ya teman-teman. Aku potongnya mau agak besar. Manis sekali ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini sekarang jam 7 pagi teman-teman. Ini aku belum masak dan belum nyuci, belum mandi juga ya teman-teman, karena semalam itu habis nonton Ebek itu di tempat orang hajatan. Tapi pulangnya itu jam 12:30 atau jam 1 malam itu ya teman-teman. Jadi itu udah sampai rumah nonton TV dulu sampai jam 2 malam. Habis itu baru tidur malam teman-teman. Tadi aku bangun jam 7, jam 6:30 pagi teman-teman. Nah sekarang aku mau bikin kolak dulu. Ini pagi-pagi mau bikin kolak. Nah mertua itu lagi paling kelapanya. Nah teman-teman tahu nggak aku mau bikin kolak apa? Nih, mau bikin kolak labu. Nah kalau misalnya di film-film apa tuh namanya, apa tuh Inggris atau anak-anak itu ya, film-film apa nggak tahu lah, itu kalau di film itu namanya ini adalah Halloween. Nih Halloween seperti ini bentuknya. Nanti kalau dibelah itu ini kuning. Ini kalau dikupas juga ini keras sekali teman-teman. Ini nggak beli, ini punya sendiri, petik di kebun itu mertua ya teman-teman. Nah sekarang mau kupas-kupas, terus mau dipotong-potong. Oke teman-teman, ikuti terus ya, saya mau bikin kolak ini. Yuk. Keras sekali nih teman-teman. Nah, ini isinya tuh kuning banget tuh. Nah ini mau dikupas-kupas teman-teman kayak gini. Terus aku mau pakai ini. Teman-teman, ini udah selesai kupasnya, ini mau aku potong ya teman-teman. Aku potongnya mau agak besar. Ini belum terlalu kuning banget teman-teman, tapi udah tua. Tapi emang warnanya seperti ini, beda kayak di Jakarta itu, di kota-kota itu warnanya itu kuning banget. Nah ini tuh enak banget teman-teman. Ini yang ini apa, yang sama bijinya itu loh, nempel di sini bijinya. Ini enak banget nih. Ini sini aja. Agak besar. Gini gedenya. Nah, teman-teman, ini udah selesai. Hasilnya ini satu panci ya, satu baskom lah, stainless ini segini tuh. Banyak banget ini teman-teman, nih banyak sekali. Oke yuk kita buat kolaknya.
Tapi bikinnya itu ditunggu teman-teman, gak di kompor. Kita masak. Jadi ini nanti nunggu mendidih dan matang baru masukin gula dan santan. Nah, ini teman-teman udah aku masukin labunya. Belum mendidih tapi teman-teman tuh. Warnanya tuh cerah banget. Nah, teman-teman ini udah mateng kolaknya teman-teman nih. Udah mateng ya. Ini udah dikasih santan, gula, daun pandan, dan garam. Nih, yuk kita cobain. Ini enak banget teman-teman. Ini hasil kolak labunya. Nih, kalau aku tunjukin ke teman-teman semuanya sampai kelihatan, ini nanti tumpah ya teman-teman. Karena tadi juga ini tumpah. Nih, tuh, ini mateng. Udah mateng ini banyak santannya. Oke, aku mau cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tumpah. Manis sekali ini. Nggak ada meja kecil teman-teman. Kuahnya itu sama aku dikasih gula merah sama gula putih, jadi nggak terlalu merah. Terus kasih garam sama daun pandan.
ada truk lewat depan teras ini, jalanan besar. Aku udah selesai teman-teman, makannya udah habis, makan kolaknya. Buat teman-teman jangan lupa di like, comment, share dan subscribe bagi yang suka. Jangan lupa di share ya teman-teman. Buat teman-teman doanya pokoknya yang terbaik buat teman-teman, pokoknya selalu sehat, selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah. Semoga segala urusannya itu lancar ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama jangan sakit-sakit, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.